mewakili dari member Gawai Piawai kali ini kita ada di apa namanya? Ruang, Ruang oh. Gawai acara Ruang Gawai jadi bagi sobat-sobat sahabat GP baik yang ada di studio atau ada di rumah yang gabung melalui Zoom atau melalui Youtube saya sudah bersama sohib kita juga member gawai piawai juga yang alhamdulillah di tahun 2022 ini berhasil membangun channel mulai dari nol dan apa namanya berhasil monetize kali ini kita minta tolong beliau untuk langsung memberikan tips and triknya ini sebenarnya riset rahasia Agen double o Mas Aji, tapi, <tapi karena <tapi untuk kemaslahatan umat GP, gawai piawai, beliau mau membagikan resepnya. Mungkin um, tidak semua yang akhirnya meniru bisa sesukses yang Mas Aji lakukan, tapi ini adalah salah satu upaya, upaya yang alhamdulillah bisa berhasil apa salahnya kita mengikuti atau mengetahui apa yang akhirnya beliau bisa dapat gitu loh ya Mas Haji, gimana kabarnya Mas Aji alhamdulillah aku gredek ya Mas baik baik alhamdulillah sehat semoga teman-teman kwpw semua juga sehat oke Mas Saji kan sempet ini nih apa namanya berhasil buat beberapa akun ya, ya channel, channel YouTube ya. yang akhirnya bisa termonet, Mas. Ya. Ini kita kan tema kali ini adalah youtuber pemula. Bagaimana kita ya. mulai dari membuat channel sampai dengan termonet itu um, tip tips and tricknya, Mas. Dimulai dari bikin akunnya dulu, Mas. Ya bikin hmm. bikin email dulu, Mas ya, yang oh, iya. paling simple ya. ya. Gimana, Mas? Proses proses A sampai Z nya Mas? Uh, Oke, okay. uh, ini saya menyampaikan apa yang saya alami, yang uh -uh. saya alami beberapa waktu ini. Kemarin mencoba membuat empat channel, tapi nggak saya nggak sendirian ya, sama ada tim. Harus tim, Mas, ya, nggak karena kan ini untuk untuk apa? Ya? Riset ya, ya untuk untuk riset-riset aja untuk coba-coba hmm. eksperimen saja gitu. Okay. Karena kalau sendirian empat channel saya sendiri nggak mampu gitu. Okay, okay. Jadi mau nggak mau saya kerjasama sama temennya dari empat ini yang satu itu tiga bulan alhamdulillah bisa monet mm -hmm. dan yang dua ini dua minggu lah mm -hmm. hanya dua minggu itu bisa mencapai lebih seribu subscriber dan empat ribu jam Jepang. tayang sebagai syarat untuk Sarap. bisa monetisasi oke okay. nah waktu mm. pembuatan ini untuk Youtuber-youtuber pemula yang yang ini yang baru mau mulai untuk untuk pemula itu saya menyarankan sih untuk memakai Gmail yang baru yang fresh gitu. Bentar Mas, berarti kan aturan apa maksud saya bukan aturan. Resep dengan yang pertama adalah di akun. Akun apa? email, email. Ya, Emailnya e e e fresh, baru. Oh, e email e yang baru dan ya. harus Gmail. Oh, jadi kan nyobanya Kalau Gmail, saya ya? nyobanya Gmail gitu. oh, Empat gitu. ini nyobanya Gmail. Mungkin ya? teman oh, mau okay. nyoba Yahoo atau apa? Oke. Okay. Bisa, bisa. Jadi okay, okay. berarti akun baru dan Gmail ya, Mas ya? Ya. Okay, itu yang lanjut yang saya lakukan gitu. Ah, ah. Pertama itu kemudian sebelum kita membuat Gmail itu, kita pun juga harus menyiapkan foto profil kita, foto hmm. channel, foto channel untuk profil gitu, ya. Kalau bisa kan itu jangan sampai berubah-ubah nanti Takutnya subscriber kita juga bingung kan? Mm. Kemarin videonya, tanya apa? Profilnya ini, sekarang kok ganti ini? Ini, ini di akun YouTube-nya ya? Di akun YouTube-nya, YouTube di channelnya. Channel sama ]nya. bannernya gitu. Begitu. Oh, sama banner, sama profil, sama nama nama channel itu juga. Jangan berubah-ubah. Bannernya juga banner YouTube ya mas ya? Jadi iya. ketika kita ngeklik beranda, itu yang ada di atas. Ya. Ada nama di, channel atas kita nama ya. Channel, ada, ada kayak panjang spanduk, itu kecil, ya, gitu spanduk, ya. Ya. spanduk kecil gitu okay. ya? itu juga harus, harus ada jangan bandernya. kosong ya jangan, jangan kosong, kosong. Okay, okay. ibarat toko itu kita nggak punya nama di depan kan orang juga nggak akan tahu kalau Tuh. itu swalayan atau apa Tuh. gitu jadi kayak kalau ada namanya kan mereka tahu jadi kayak semacam koneksi antara teks nama warungnya sama ya. jualan apanya kan ya, gitu ya? Itu, ya kalau ibarat warung gitu kan oke 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 kemudian mas. yang kedua saya, yang saya lakukan itu membuat video shot berdurasi 15 detik oh. karena ada di beberapa channel saya yang sebelumnya hanya membuat upload pokoknya yang penting upload video lah gitu mm -hmm. tapi subscribernya nggak naik-naik datar itu mm. dan akhirnya saya mencoba yang baru ini pertama saya tidak membuat konten video untuk channel itu tidak saya hanya membuat uh, video shot video shot ya jadi kan nanti kalau ya. kalau kita masuk ke aplikasi YouTube mm -hmm. mau upload itu nanti di situ pasti ada pilihan shot atau upload video, video. Gitu. Nah, yeah. kita yang pilih yang shot okay. durasinya 15 detik mm. karena apa kita harus ini apa kualitas video itu nanti akan menjadikan uh, penentu kualitas channel juga ya yeah. Kalau semakin video kita itu ditonton orang lama, betah penontonnya, maka kualitasnya akan naik otomatis. Gitu. Yeah. Jadi kalau durasinya terlalu panjang, orang nanti bosen. Belum selesai, dia sudah pindah. pindah. Nah, minimal 50% dari durasi video itu harus ditonton. Kalau yeah. kualitas channel kita mau bagus. Nah, sekarang durasinya... Misalkan ya, durasinya satu menit, cuma ditonton 10 detik, 20 detik, ya Oke okay. nanti akan hancur hmm. kualitasnya. Ini. Yeah. Tapi kalau 15 detik, insya Allah 10 detik itu kan sudah di atas 50% hmm. dari durasinya itu. Yeah. Nah, bahkan orang sebenarnya belum fokus, nontonnya itu belum fokus, kan karena baru 15 detik itu kan cepat. Mm -hmm. Belum fokus, tapi dia sudah di atas 50% nanti. Oke, okay. durasinya tontonnya itu. Nah itu yang membuat channel kita kualitasnya bagus. Dengan demikian, video apapun pasti akan direkomendasikan oleh YouTube. Karena YouTube itu ya ibaratnya kalau orang tua ya ada anak, kalau dia berprestasi pasti dia akan bangga akan bilang ke orang-orang, oh, ini anak saya berprestasi kan? gitu. Tapi kalau nah. anak tidak berprestasi, biasanya si orang tua kan diam, nggak nggak ngomong-ngomong gitu. Oh, nah, begitu pula dengan YouTube, kalau channel ada kreator yang kualitasnya bagus, pasti dia akan merekomendasikan channel ini. Hai. Dibaringi sehat kudu manfaat Ayo semangat Dengan channel Heri kembali Dan Anda selalu akan menjumpai hal-hal yang baru Sehat, kudu, manfaat Ayo semangat jangan lupa like share komen, subscribe dan pencet tanda lonceng komen ya guys di sini di channel Hari Asmara. tetap semangat ya guys semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat bersyukur, berbahagia selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin.